Oke okay guys, bersama lagi dalam DMC Limatu Channel. Sudah lama tidak buat video DIY ini. So hari ini saya mau tunjukkan tentang masalah yang dihadapi oleh mesin pembajak kecil ini ataupun komputer kecil ini, yaitu masalahnya ialah apabila saya start, enjin hidup ketika lepas tu mati. Dan untuk pengetahuan guys, saya sudah pun cek minyak, minyak tidak ada masalah, minyak turun, plug pun masih okey, baru saya ganti wayar pun okey. Jadi bukan sebabkan oleh minyak sumbat ke ataupun plug yang sudah mati ke. Jadi ada satu saja yang terpikir di pikiran saya, itu mungkin coil ignition tu, yang ini guys, yang ini, oke. Jadi guys, kita sudah buka bagian cleaner dan karburator sebenarnya guys. Oke, kita cabut dulu bahagian ini. Bahagian ini ialah air cleaner dia, hose air cleaner, oke. Yang bersambung dengan engine komputer ini. Oke guys, kalau kita lihat secara lebih dekat lagi, engine komputer ini sebenarnya sama juga dengan mesin pelerai itu, guys. Karbon ini sudah saya buka guys, ada 4 skru tadi. Tadi ada 4 skru, sekarang kita tengok. Oke guys, nampaknya inilah masalahnya. Oke. Karbon ini sudah pun karat guys. Oh guys, memang kotorlah sangat guys. Karat, nah, ini yang selepas saya gosok dengan kertas pasir, oke? Okay? Itulah casnya tuh tidak itu sampai di sini. Nah, ini yang kita tidak boleh gunakan grain guys, kita guna brush besi lah guys. Ada sedikit perubahan lah guys. Kalau tidak hidup juga nanti paksa kita ganti dengan coil yang baru guys. Mungkin harga coil ini dalam belas atau puluh ringgit juga guys. Sekarang saya perlu cuci dengan menggunakan petrol guys, sebab GT40 saya ini untuk anti rust ini sudah pun habis, paksa saya gunakan petrol lah guys untuk membersihkan karat-karat di sini, kotoran dalam pada besi coilnya guys. Gunakan brush gigi yang apa ini, yang sudah terpakai ini, jangan guna yang baru guys, sayang saja. Guna saja brush gigi yang sudah terpakai. Guys, nampak kilat sudah ada perubahan daripada tadi. Oke okay, guys. Jadi kalau tidak berfungsi juga lepas nih, saya terpaksa ganti yang coil yang baru guys. Nampak guys, kilat sudah ada perubahan. Ban yang sebelumnya memang penuh dengan karat lah. Oke okay, ini sudah selesai guys, coil ini sudah. Sekarang turbinnya lagi guys, ini saya tidak berapa pasti apa namanya, tapi ini lebih kurang macam turbin lah guys. Oke okay. Saya pun tidak pasti sama ada cara ini berkesan atau tidak guys, tapi kita coba aja ya guys. Oke okay guys, jadi sekarang saya akan pasang semula coil ini. Tapi guys, kita tidak boleh letak sembarang saja nih coil ini dengan turbin ini guys. Oke okay? Kalau boleh kita ambil satu plate. Jadi di sini saya tidak ada plate itu, saya gunakan sesi coil saja lah guys. Oke okay? Jadi caranya macam nih guys. Kita buat dulu bahagian atas guys. Oke okay? Macam ini rapatkan. Oke, jadi baru kita ketatkan.
Oke. Nah, boleh buka, guys. Lepas tu kita buat bahagian bawah lagi, guys. Oke, kita ketatkan seperti tadi juga, guys. Katanya ada alat khas plate itu, guys, tapi saya tiada. Jadi saya gunakan sisiku ini saja, guys. Oke, guys, kita akan coba sama ada proses servis coil dan carburetor ini berjaya menghidupkan mesin pembajaknya ataupun tidak. Oke. Proses servis untuk ignition coil yang sudah berkarat itu dengan bagian karburetor ini berjaya menyelesaikan masalah. Oke, jadi saya akan tunjukkan proses yang seterusnya dalam video saya, yaitu cara servis karburetor. Oke, karburetor hari ini saya tidak sempat tunjukkan, cuma yang selepas dibersihkan itu ada dalam video ini, tapi yang saya tunjukkan pada hari ini adalah cara servis coil kabel ignition coil mesin pembajak ini. Jadi untuk elakan untuk karat di sini, guys, kita ada bahagian di sini. Kita sepatunya sembuh dengan yang anti karat itulah. Lepas itu sembuh dengan yang minyak yang tidak berkarat, ya, tidak berkarat bahagian coil itu.